Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Peternak Sapi Kebumen. Untuk hari ini saya berada di kandang Pak Ikin ya. Lokasinya ini di Petanahan Karanggedung, Petanahan Munggu, Desa Munggu ini. Ini mau lihat pejantan-pejantannya yang buat pacekan ini ya, buat dibikin pejantan. Sini ke jenengnya siapa, Kek? Apa Aryo siapa? Aryo Seno, ini Aryo Seno teman-teman. Ini anakan dari pejantan yang kondang di Kebumen dulu, Bima Seta ini anakannya. Nah ini pejantannya, Aryo Seto ini namanya. Ini dibuat pejantan juga di kandang Pak Ikin. Total pejantannya ada 4 ekor ini, gede-gede loh. Ini kita satu persatu dulu ya, ini masuk kandang. Udah sore hari mau dikombor. Sebelum dimasukkan komboran sudah disiapkan teman-teman. Gede banget sapinya. Tinggi sekitar 170-an ada ini sampai atas punuk. Bagus gak sapinya? Kakinya gede-gede. Tinggi. Sehari macak berapa kali, Pak? Hari ini macak 3 kali. Hari ini macak sapi 3 kali, teman-teman. Berarti tiap hari ada ya? Siapa tahu 1-2 ya? Berarti tiap hari ada lah pasti tiap hari ya. Ini pakannya apa aja ini, Pak? Pakannya gajahan, rumput gajah, rendeng kacang sama ampas tahu ya. Ampas tahu. Jadi komborannya seperti itu, simple. Ini yang satu, nanti masih ada lagi, nanti kita lihat lagi. Ini masih banyak sapinya ini, total ada pira kabeh, Kek? 10 ekor, or pedetek? Total semua 10 ekor sama pedetannya. Ini katanya hamil ya? Hamil, udah mau beranak ya? Ini tinggal nunggu lahirnya aja, ini udah 9 bulan ini. Tinggal nunggu hari. Betina Majapahitan. Ciri-cirinya kelaminnya seperti ini, hitam. Ini ada PO Majapahit juga ini. Singgih siapa ya? Seno. Seno ini namanya, Seno ini. Aryo Seto sama Seno. Ini usia berapa ini, Pak Ikin? 3 tahun. 3 tahun teman-teman. Ini usianya 3 tahun. Berarti poel 2 pasang ya? 2 pasang. Poel 2 pasang. Tinggi sapinya ini. Biar kelihatan. Wih, tinggi banget. Ini mau masuk kandang. Yuk, mau ke kandang. Ini Majapahitan. Ciri-cirinya lehernya hitam sama bagian atas pupunya atau pundaknya apa? Pokongnya hitam. Ini juga pejantan juga teman-teman, buat ngawin. Sebelum masuk kandang, komboran sudah disiapkan terlebih dahulu. Ada 2 ekor itu. Masih nyisa 2 lagi untuk yang jantan di kandang Pak Ikin, Munggu Petanahan. Ini yang ganteng banget kepalanya ini. Ganteng. Poel 2 pasang dijual. Sapi. Ini. Kakinya lurus. Kakinya lurus. 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 Dijual ini ya. Dijual. Monggo dijual yang minat ini. Langsung hubungin Pak Ikin. Alamat kandang sudah tersedia ya. Tadi tak kasih tahu di daerah Munggu Petanahan. Nah. Cocok harganya. Kalau cocok harganya dijual ya. Barang bagus. Mantap. Ya, jujungnya kayak mendengar. Nah. Kakinya gede-gede.
sapinya gemuk juga, ini gede, ini juga pejantan juga ini. Ini buat ngawin juga, Pak? Ya, buat ngawin. Buat ngawin juga ini mau dimasukkan ke kandang. Yo. Yo, malah mengarep dan enggak punya emak sih. Eh, jagoane. Jago neon. Kon ngombor kok. Ambilin di video, ambilin. Loro. Ya, teman-teman, ini Aska ya, ini rajin membantu Simbah. Asih makan ternak. Wih. Ganteng lagi kurung payu ya, Chan. Yulah payu yo. Gue kena sing komentar karena Sultan lamar Samborjo kok kembang kandang. Ini Jawa Timur orang lebih kek. Kegedean ya. Nih. Singlor, jat maning. Nah, ini anakan dari si pejantan yang viral di Kebumen. Rekor pemecah sapi termahal di Kebumen ya pejantannya sapi ini. Nah. Ini umur berapa ini? Umur 17. 17 bulan. 17 bulan ini anakan pejantan Suro Menggolo ya, Kek? Suro Menggolo. Anakan di kandang sendiri. Ini anakan perete ya? Oh, anak namanto ya? Oh, sing banyu susune kae ya. Oh, iya. Orang mangan banyu susu. Iya, kelalen. Iki anak ini. Iya. Ini sijine nang ngudi sih. Oh iya. Ini yang disusukan dulu 2 ekor pas perdetan, mungkin yang kalau yang nyimak masih ya, masih ingat lah ya. Wih, 17 bulan segede ini, teman-teman. Wih. Ayo, As, diimpane, As. Sok, ah, sok. Kene. 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 Maning, maning, sok maning, bisa maning. Manu tuh. Nih, makannya bagus banget, lahap. Ini anakan peninggalan Suro Menggolo di kandang Pak Ikin. Itu masih ada adiknya juga ini, beda induk kan. Di sini juga masih ada ini babon anak, teman-teman. Babonnya jumbo banget, paling besar ini di Kebumen babonnya. Gede banget indukannya. Oke. Oke. Apa sduger, Ge? Oh, sduger. Oh, udah diikat, teman-teman. Noh, ponira malah melar awak nyusoni ya. Yang mendang ronco tapi kan ngeton melari. Nah, ini pedetan supernya di kandang Pak Ikin, teman-teman. Ini udah banyak penawaran pedetan di kandang Pak Ikin juga ini. Ini jantan, teman-teman. Ini yang paling mirip dengan pejantannya yang sudah terjual, yaitu Suro Menggolo. Yang paling mirip ini, teman-teman. Si paling mirip gak ya? Paling mirip dengan pejantannya ini, teman-teman. Ini banyak penawaran ya, Pak. Uyong-uyongnya pas ini sampai di tengah-tengah. Oh, bisa ditokna.